Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir meresmikan Gedung Cagar Budaya Antara Heritage Center yang merupakan kantor pusat LKBN Antara di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 14 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir mengatakan sebagai bagian dari ekosistem pers, Antara memiliki tanggung jawab besar untuk terus beradaptasi. Di tengah kebebasan pers, Antara juga perlu menjaga kualitas informasi agar tepat dan akurat, serta perlu juga meluruskan informasi yang keliru. Saya berharap agar keberadaan Antara Heritage Center ini jangan hanya menceritakan sejarah, namun juga harus mampu menciptakan sejarah baru dalam transformasi dan inovasi yang berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi berharap Antara terus memberi inspirasi kepada masyarakat agar Indonesia menjadi negara maju. Dan inilah tugas Antara untuk terus memberi semangat, memberi motivasi, dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa waktu yang tepat untuk Indonesia menjadi negara maju adalah di tahun 2045. Dengan segenap dukungan dan daya upaya dari segenap masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, didampingi Direktur Utama Antara Ahmad Munir, Erick Thohir, dan Budi Ari mengelilingi Antara Heritage Center, termasuk ke studio baru Antara TV. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tiga, tahan Pak. Okay.